Wallahu a'lam.
orang yang berbisnis dengan Tuhan. Bukankah keadaan kepada manusia satu waktu dari masa yang pada saat itu manusia menjadi sesuatu yang bisa disebut. Kita semuanya mengalami masa-masa itu. Kalau kita usia 60 tahun, bukankah 60 tahun silam kita tidak ada. Lalu apa yang kita itu kita dilahirkan dari lahirnya itu kita dalam keadaan telanjang. Nanti ketika pada di dalam kita juga akan seperti itu dalam keadaan telanjang. Dia punya apa? Nikmat yang kedua dari sejak kita hidup sampai sekarang ini, seluruh kebutuhan hidup kita dijamin oleh Allah. Rezeki kita dijamin oleh Allah. Oksigen disiapkan oleh Allah. Kita dikasih umur oleh Allah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsalin nabtali faja'alnahu samian basira. Semuanya kami telah menciptakan manusia dari alam tadi yang bercampur. Nah, kali hidup kita di dunia ini dan hidup kita oleh Allah. Bacaan al-Sami dan Basira oleh karena itu Allah menjadikan kami kita bisa mendengar dan bisa melihat. Nikmat yang ketiga, inna hadaina al-Sabila inna syakira wa inna kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepada manusia itu. Di surat Al-Ma'idah, wa inna lana lal-akhirah wa al-ula. Inna lana inna 'alaina lal-huda. Jadi Allah yang memberi kita itu, Allah yang telah mencukupi kita itu, maka ada nikmat yang tertinggi dari dunia adalah kita diberi petunjuk oleh Allah. Kita dibimbing oleh Allah mendapat hidayah, dan bimbingan itulah yang terbaik dalam hidup ini karena Allah yang menciptakan kita. Ibarat kalau kita beli alat elektronik, maka alat elektronik itu pasti disertai dengan buku petunjuk sebagai bahan perintah dan larangan untuk kebaikan alat elektronik itu. Hidup ini datangnya dari Allah. Kehidupan kita, jiwa kita, fisik kita semuanya datang dari Allah. Maka Allah menciptakan kita yang berhak, yang paling mengetahui baiknya hidup kita itu di akhirat. Itulah petunjuk hidayah. Hadirin bismillah Rahman Ar-Rahman Allah Al-Quran Salat Al-Insan. Allah yang Al-Quran, Dia telah mengajari manusia Al-Quran, dan Dia yang telah ciptakan manusia. Diposisikan alam Al-Quran mendahului daripada kelakar insan. Ini menunjukkan bahwa kita hidup ini, semua kehidupan kita ini kalau tidak berjalan pada jalan Allah, tidak beriman dan tidak beramal baik, maka kehidupan kita menjadi asfal sabil, serendah-rendahnya. Umur kita yang kita lewati itu kalau tidak dalam tiga iman dan amal saleh, lati kusrim, maka kita menjadi makhluk yang rugi. Posisi manusia di tengah-tengah makhluk apa yang lain apabila tidak beriman dan beramal soleh, maka manusia akan menempati posisi sadul dari inna ladina kafaru min ahlul kitabi wal musyrikina fi nari jahannam qalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Ketika untuk kita ini tidak ada iman, tidak ada amal soleh, maka kita diposisikan selalu sebagai sesama bagian. Sepuluh makhluk akan disuruhkan yang lain tinggal terakhir, tapi dengan tak pernah batal pada diri sesama. Untuk para hadirin, agama itu adalah nikmat. Iman itu adalah nikmat. Islam itu adalah nikmat. Sebagai penyempurna dari iman tak yang lain. Al-Yawma Ahmadulahum Inatum Wa'atmanku Alikum Nikmati Wa'atmanulahum Islamati. Pada hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agama dan aku cukupkan nikmati nikmatku. Islam itu adalah sebagai nikmat yang sudah Allah cukupkan. Allah sempurnakan. Wa'atman kunikmati alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku mengikuti Islam sebagai agama. Akhirnya sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya perlu menyampaikan surat As-Su'ara ayat 88 dan 89. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Yaitu pada hari kiamat, harta. Jadi kita hidup di dunia itu susah payah mengumpulkan harta. Orang yang paling kaya pun di dunia ini mengumpulkan harta. Lain kalau malu nanti pada kiamat atau ketika mati tidak bermanfaat. Walaupun dan tidak pula anak-anak laki-laki yang kita besarkan, yang kita rawat, yang kita sibuk urus anak kita nanti ketika pada zaman tidak bermanfaat lagi. Bahkan di surat Al-Kahfi ayat 46 kedudukan antara anak itu sebagai bagian sampai ke dunia itu. Al-Mahdi wal-Bahun Zinatul Hayat Ibu harta benda karena laki-laki adalah bagian sampai ke dunia. Punya harta tidak punya anak belum tak sempurna. Punya anak tapi tidak punya harta belum tak sempurna. Maka dua-duanya bagian dari kebiasaan. Posisi anak di dalam Al-Quran, anak itu sebagai hibah anugerah dari Allah. Surat 42 ayat 49 dan 50. Ada yang kalau kasih anak laki-laki saja, ada yang kalau kasih anak perempuan saja, ada yang Allah kasih anak laki dan perempuan, dan ada yang orang yang tidak dikasih anak oleh Allah, maka anak itu adalah hibah pemberian dari Allah. Anak sekaligus sebagai isyarat ketika Nabi Zakaria sudah tua, rambutnya sudah berubah, tulangnya rapuh, lanjut jawabannya tidak ada, ketua kepada Allah. Maka dijawab oleh Allah berkesilukan di bulan yang semuanya Allah memberikan akar kebira dengan dianugerahnya Zakaria seorang anak laki-laki yang bernama anaknya ya. Anak itu bergembira kebahagiaan anak menjadikan bergembira ke orang tua. Tapi yang ketiga doa yang kita minta kepada Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun anak kita menjadi qurrata a'yun penyejuk hati kita semuanya. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan anak anak kita menjadi pemimpin bagi orang terdakwa. Tapi hati-hatilah para diri di surat Antarobun ayat 14 dan 14 posisi harta dan anak itu adalah cobaan dan posisi istri dan anak kita bisa menjadi musuh bagi kita semua. Yaumna la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Tidak bermanfaat semuanya ini. Harta dan anak-anak tidak bermanfaat ketika kita mati pada hari kiamat. Tidak bermanfaat. Yang bermanfaat hati yang sehat.
kita berbicara kesehatan, jangan hanya berbicara kesehatan fisik saja. Tanya orang yang fokus pada kesehatan fisik saja. Berapa banyak orang sakit, bermacam-macam sakit badannya. Biayanya juga sangat besar untuk kesembuhan sakitnya. Tapi pahamilah para diri, ada penyakit yang lebih berbahaya daripada sakit pada kita itu, yaitu ketika iman kita di dalam hati rusak ketika sakit. Ketika sakit, imannya rusak. Ketika sakit, tidak sholat, syariatnya rusak. Ketika sakit, tidak ridho kepada Allah. Ketika sakit, tidak lepas kepada Allah. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau sampai itu terjadi dan kemudian kita mati, maka itu lebih berbahaya daripada sakit fisik itu. Hadirin, kalau kita sakit fisik, begitu mati selesai. Ketika Rasulullah dan Allah tidak Rasulullah mengingatnya Allah, marah jahatan karena Rasulullah mendapatkan kerasnya sakit menjelang sakaratul maut. Kala Fatimah, Fatimah nungguin sampai mengatakan wakal bahaya, kata aduh, harap asalnya di bawah beratku. Apa kata Rasulullah? La kalla ala adi kepada ala adi kita. Hai Fatimah, sesudah hari ini bapakmu tidak akan mendapati sakit. Sakitnya badan yang bermacam-macam itu kalau nanti selesai, bahkan dimungkinkan orang sakit fisik lama sekali, tapi kalau dihadapi dengan hati yang sehat, maka sakitnya akan mengantarkan dalam keriduan Allah yang lebih tinggi nanti di akhirat. Allah berita itu akan dilahir jaminan kata Ibn Abbas. Maukah aku tampakkan pada kamu wanita jalan menuju surga? Kultu balah ya. Tentu kami mau. Hadir mar'atu saudara kata Nabi. Ini ada seorang wanita yang boleh kita mendatangi Nabi. Wakala inni asrahu wa inni atakasar. Ya Rasulullah, sebenarnya aku sakit epilepsi dan aku jumpa orang. Matukullah di doakan saya kepada Allah untuk kesembuhan saya ini. Apa kata Nabi setelah insik di sobat ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Wa insik di da'awun wa'a ayu akhir. Jika kamu berkenan, kamu bersabar bagi musuh. Dan jika kamu mau, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan kamu. Apa kata wanita itu? Asbir. Rasulullah sabir sabar. Akhirnya kondisi COVID ini semuanya kembali. Ada hak muslim dengan muslim. Ketika seorang muslim sakit, maka saudaranya punya kewajiban untuk menjemputnya. Kata di dalam hadis, malaikat akan turun doa kepada orang yang sakit itu. Disiapkan buku doa saudara. Saudaranya sakit, padahal tak kena COVID, takut jemput. Silaturahmi terputus, yang sakit lemah takut dan tidak ada yang motivasi, tidak ada yang nasihati, tidak ada yang doakan. Marilah kita betul-betul mencermati, kalau betul-betul sakitnya biasa, semangat, semangat hakul muslim, ala muslim harus tetap hidup, jangan sampai mati. Apalagi sampai ketika meninggal, maka syafaat dari yang hidup mendoakan sholat jenazah itu sangat penting untuk yang mati. Karena doa kita dalam sholat jenazah itulah permintaan kita kepada Allah, Allah mengambil kuatlah. Doa kita minta kepada Allah, kalau sampai 40 orang yang beriman
cukup dan sebagai syafaat bagi yang meninggal dalam bentuk sholat jenazah. Akhirin sedang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu perhatian kita terhadap hati dan jiwa kita harus menjadi perhatian yang sangat penting dalam hidup ini. Iman kita ini tidak boleh luntur dalam kondisi apapun. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Allah berfirman di surat Ali Imran, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian mencintai Allah. Ada banyak orang yang menganggap dirinya mencintai Allah. Orang-orang Yahudi mengklaim kami ini adalah bangsa yang dicintai Allah. Bahkan orang-orang Yahudi yang kures yang menyembah Allah itu mengatakan bahwa kami menyembah Allah ini bagian dari mencintainya oleh Allah. Turun ayat ini kepada diri. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah. Yaqbidun Allah wa yaqbidun. Turun baru bicara Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni sebagian dari dosa-dosa dan Allah akan mengampuni dan imannya. Maka dilanjutkan Akhirullah wa akhirul Rasul. Akhirullah wa Rasul. Katakanlah taati Allah dan Rasul. Akhirin, inilah syarat agar kita mencintai Allah. Hidup ini yang menjadi kita khawatirkan adalah betulkah akhir dari hidup ini kita diterima oleh Allah? Betulkah akhir dari hidup kita berdiri di atas ridha Allah? Betulkah akhir dari hidup ini nanti kita akan dimasukkan ke dalam darussalam? Itulah bagian yang terpenting tujuan dari kita hidup ini. Ada orang yang sangat kuat sekali berdiri itu, ada yang lemah dan ada yang lalai. Kerugian besar yang dialami oleh manusia adalah lalai. Lalai bahwa hidup ini punya tujuan. Wa maqalatul jinna wal insa illa fi ghurur. Lalai bahwa hidupnya di dunia adalah untuk meraih surga. Lalai bahwa hidup sebenarnya adalah sesudah mati. Ya perlu ya kita dapatkan kuliah hayat ini. Sehingga ketika nantinya mengatakan aku hanya celaka. Mengapa aku tidak pernah masal untuk berkuliah? Hidupnya tenggelam dalam kenikmatan dunia, sementara tujuan utama yang lain. Ada sesuatu yang sangat berbahaya dalam hidup ini, yaitu ketika segala yang luar itu singkat oleh Allah ketika kematian dan mengakhiri kita. Ketika kematian, maka semua yang boleh yang menjadi keyakinan kita sekarang ini singkat oleh Allah. Lalu ketika kematian lagi, senantah kita diundur supaya aku bisa beramal baik. Ketika kematian lagi, atau di akhirat dia menyesali. Di surat 18 dan 103 dan 104 Allah kabarkan kepada kita, maukah aku informasikan kepada kalian orang-orang yang paling rugi dalam tanah, yaitu semua usaha yang dilakukan di dunia ini sia-sia, padahal dia menyangka bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebaik-baiknya di dunia, sesuatu yang sangat berbahaya. Ketika kita merasa bahwa dunia nanti selamat, akan kita lakukan itu benar. Tapi ketika kita mati, ternyata semuanya ditolak oleh Allah. Itulah kerugian yang nyata. Itulah kerugian yang sebenarnya. Kalau kita rugi di dunia, rugi dagang kita, pindahkan yang lainnya.
hakim, maka korban itu tidak bisa dilupakan lagi, tidak bisa ditebus lagi. Hadirin, mari kita berjuang terus istiqomah pada jalan Allah. Oleh karena itu setiap korban Rasulullah mesti tidak lupa untuk mengucapkan ayat ya ilahina aman kata Allah tanpa kecuali para tamatun ilah rahmatun. Baik orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pertahankan itu sampai ketika kita mati masih tetap dalam keadaan bersatir kepada Allah. Aku mulailah wassalamualaikum inna rumpu Lagi-lagi anak-anak, sebab karena ini terlalu
yang memperbarui setiap korban hati. Allah masukkan sekarang bagi kamu barakat, pantas kau berhasil.